Kasus gugatan yang dijatuhkan oleh Hamka, salah satu caleg Perindo Dapil Natuna, kini telah memasuki tahap persidangan di PTUN Sekupang yang dilaksanakan pada hari Rabu 24 Oktober 2018, di mana ketua majelis hanya menjabarkan tentang gugatan yang diberikan oleh penggugat terhadap tergugat karena nama penggugat tidak masuk dalam daftar DCT yang telah diterbitkan oleh pihak KPU Natuna. Dalam hal ini, Hamka sebagai penggugat dan pihak KPU Natuna menjadi tergugat. Sidang berjalan dengan lancar, karena dalam wacana persidangan pertama ini, pihak ketua majelis hanya menjelaskan duduk perkara tentang laporan penggugat. Terbuka yang pertama untuk pengajuan sengketa legislatif, ya, sengketa legislatif yang diajukan oleh saudara Hamka terhadap KPU Kabupaten Natuna karena beliau tidak masuk dalam daftar calon tetap yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Natuna. Itu aja. Ada kejanggalan nggak Pak dari sidang di sini? Tidak, lancar. Kami telah tetapkan court calendar. Sidang terbuka untuk umum pertama atas kasus sengketa legislatif yang diajukan oleh saudara Hamka terhadap KPU Natuna karena nama Hamka tidak masuk dalam daftar calon tetap yang diterbitkan oleh KPU Natuna dalam pemilu 2019. Pihak PTUN juga telah menetapkan kode kalender untuk jadwal persidangan selanjutnya agar tidak mengganggu jadwal penyelenggaraan pemilu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.